Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni saya ada rehearsal Big Stage 2020 dekat PICC Putrajaya. Sekarang saya baru sampai dekat loading bay, dekat kawasan parking. Baru kita nak masuk sekarang ni. Jom. Sekarang kita baru settle set up barang-barang. Sekarang kita baru je dapat skor. Dah lama tak baca skor. Inilah lagu-lagu yang akan kita mainkan untuk first week Big Stage. So, dah lama tak membaca ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Semalam untuk first day kita dah settle kita punya sound check untuk setiap contestant lah, contestant Big Stage. Tapi semalam macam sibuk sikit, jadi terlupa nak record apa-apa. Jadi hari ni hari kedua kita dekat PICC. So hari ni kita akan run dry run siang ni, and malam nanti kita akan ada food dress rehearsal. Alright, jom masuk, kita baru sampai ni. Hello, sekarang kita dekat dalam hall. Inilah tempat saya bekerja. Okay, ramai yang tanya apa benda ni. Inilah dia kita punya in-ear monitor system. So ni nama dia Avium, Avium 360. So kita ada channel-channel kat sini, ada drum, percussion, keyboard, sequencer, bass, gitar, semua instrumen yang ada ni ada dalam channel, ada dekat mixer ni. So kita akan balancekan sendiri lah, kita nak drum kuat macam mana, gitar kuat macam mana semua. So basically sound engineer akan mix daripada sana. So kita akan balance sendiri dekat sini untuk keselesaan telinga. Untuk saya punya setup pula, saya menggunakan Zoom MS60B Digitech Bass Sinwah Bass Envelope Filter dengan volume pedal Cobb. So ni wire ni kita akan cucuk ke bass. So daripada sini akan sambung ke sini, sini akan masuk ke volume pedal. So daripada volume pedal ni kita akan direct pergi ke DI box. So basically ramai orang tak tahu yang sebenarnya banyak macam TV show, bass punya signal tu adalah direct daripada bass. Dia bukan ambil daripada M. M ni boleh kata digunakan untuk
Untuk kita punya stage monitor je. Kebanyakannya lah. Jarang-jarang engineer nak miking untuk live performance sebab banyak sangat bunyi bising kan. So bunyi tu tak bersih sangat lah. So kebanyakan sound engineer prefer direct signal daripada bass. So that's why kita daripada bass, kita cucuk pada efek-efek yang kita pakai, and then kita direct ke DI box. And then speaker ni, bass amp ni untuk kita punya stage monitor je. Just kita ada feel, ada rasa berat tu dekat sini. Kalau kita off pun still bunyi untuk TV semua, untuk house. Tapi cuba kita akan rasa ringan je lah dekat stage ni kan. Macam tu lah. Ah, dia ni buat duit lagi. Dah ready eh. Ya, dia tengok macam gini pun dia orang tahu dah makan. Kan. Kau siapa tengok? Ada fans aku lah. Wow. Apa ni? Influencer. Dia kan aku Insta famous. Follow aku naik dulu ah, Insta famous ni. Ini buat duit jelah dia ni. Kan. Bahaya lah ni. Ni yang buat duit tu eh. Ha. Orang Melayu, orang Melayu. Dengki. Inilah dunia ahli muzik di belakang pentas, tuan-tuan dan puan-puan. Follow YouTube channel siapa? Nama YouTube channel? Penbase channel. Penbase channel. Thank you. Don't forget to subscribe.
Orang Melayu, orang Melayu. Jangan sampai rakerang. We'll be right back.
Alhamdulillah, settle dah kita punya full dress rehearsal second day dekat PICC. So besok malam, bye. Assalamualaikum. Hari ni hari ketiga big stage, minggu pertama. So saya baru sampai. Hari ni kita tak try banyak pun, kita try segmen opening and ada beberapa contestant punya. Lepas tu malam, live. Ya, dah ready lah. Sekarang semua tengah ready untuk live.
Thank you.
Tembak. Alhamdulillah, settle. Settle.